terkait parsel lebaran dari UMKM Bu seperti apa sekarang? Begini, untuk tahun ini di 2022 pemerintah Kabupaten Kudus ini memfasilitasi pembelian parsel lebaran kepada UMKM. Jadi dari Dinas Naker dan KPKM Kabupaten Kudus menyampaikan surat edaran, artinya kita mengonsep surat edaran dan tersebut sudah ditandatangani oleh Bupati. Sampai orderan ini sudah masuk sejak kapan, Bu? Jadi orderan sudah masuk tanggal 25 April kemarin sudah pada masuk ya. Sudah pada OPD-OPD sudah banyak memesan ke UMKM. Sampai jadi pemesanan langsung ke UMKM gitu. Sampai 3 hari ini sudah ada berapa pemesan, Bu? Pemesan ini yang update data sampai hari ini memang belum terupdate, tetapi update yang kemarin ini sudah ada 30-an paket yang sudah di order dari OPD. Jenis paket parcel ini apa aja yang dari UMKM, Bu? Jadi jenis-jenisnya itu ada 8 paket parcel ya, mulai dari parcel harga 150 ada, 200.000, kemudian 250.000, 300.000, 350.000, kemudian 450.000, 500.000, dan 550.000. Sasarannya itu kemana saja, Bu? Jadi sasarannya kan memang diputuskan oleh OPD, oleh instansi. Sasarannya adalah bagi diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bisa tetangga yang kurang ya, kurang mampu, bisa ke panti asuhan, seperti itu. Bisa ke pondok pesantren, bisa kepada diserahkan atau diberikan kepada keluarga yang kurang mampu. Total UMKM yang ikut andil dalam kegiatan parsel lebaran ini berapa? Jadi ini memang ada kita klaster-klaster ya, klaster UMKM. Ada 20 klaster UMKM yang terlibat dalam paket parsel lebaran 2022 ini. Jenisnya apa aja, Bu, tadi UMKM-nya? Ada makanan, makan minuman ada, kemudian ada logam, ada batik ada. Jadi memang jenis-jenisnya itu memang bermacam-macam dikemas dalam satu parcel. Sedang menyiapkan parcel dari UMKM ya, Bu? Iya, Mbak. Sejauh ini gimana, Bu, persiapannya? Ya alhamdulillah, walaupun ini terkesan dadak banget karena cuma 2-3 hari ya. Pesanan masuk itu kurang 2-3 hari menjelang kosnya kantor-kantor, jadi ya lumayan agak ngebut. Total ada berapa pemesanan, Bu? Sekitar 67. Oh, jenisnya apa aja? Jenisnya itu kami ada beberapa paket, ada Dirgahayu Lili, ada Amaryllis, ada Dandelion, tapi cuman ini yang sering yang pada diambilin yang Lili, Mbak. Semuanya seperti apa, Bu? Lili itu paket yang paket hemat ya. Dikirim udah layak lah, untuk hantaran sudah layak. Itu isinya ada jenang, ada manisan kulit, manisan Jepang, ada sari kulit nanas, ada keciput. Ya intinya khas Kudus lah, Kudus banget. Tapi produknya berkat UMKM semua. Untuk pemesanan paling banyak dari mana, Bu? Dari mana saja? Paling banyak kemarin dari mana ya, Bun ya? Dari Bank Jateng, dari Kadin, yang paling banyak dari Kadin Kudus. Kemudian Bank Jateng kemarin lumayan sekitar berapa ya, 15-an atau berapa udah dikirim kemarin. Selain dari OPD apakah ada? Selain dari OPD ada sih beberapa. Kalau mungkin kalau nanti tahun depan itu kita promonya lebih gencar, jadi waktunya luang, saya yakin kita mah kepontal sih, kita kedadaran gitu. Ini sudah sangat bagus sekali, jadi pemerintah berkiprah untuk UMKM ini sangat luar biasa, Mbak.